Oh, well, wouldn't you know? It's me, B-Bear, the magical gift-giving Aniday Bear, here to celebrate the most wonderful time of the year. This month, a joyful season of snow, gifts, and most of all, bees! Banyak sekali hadiahnya. Bang Jupo ambil dulu hadiahnya ya. Asik banget ini. Balik lagi sama Bang Jumbo di sini. Kali ini Bang Jumbo mau ngajakin kalian untuk main game Biswam Simulator. Dulu Bang Jumbo udah pernah main game ini dan sangat-sangat pro sekali. Kalian bisa lihat ya, karakter Bang Jumbo udah jadi lebah dong. Sebelum mulai main gamenya, pastikan kalian pencet tombol like di bawah dulu ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo pencet tombol subscribe-nya juga. Oke, langsung saja kita mulai main gamenya. Mantap. Udah setahun lebih Bang Jupu nggak main game ini guys. Dan kalau Bang Jupu lihat kayaknya grafiknya lebih keren ya. Mungkin nanti Bang Jupu mau bandingin sama video-video lama yang konten ini guys. Nah sekarang Bang Jupu mau ngambil quest dulu. Tapi kita harus klaim dulu dong. Kita belum ada sarang lebah kita guys. Duh, di sini lebah-lebahnya Bang Jupu ternyata masih keren-keren. Dan rata-rata level 6 guys. Bang Jupu mau coba lihat tetangga Bang Jupu. Wah, tetangganya Bang Jupu ini udah keren banget ini ya. Udah level 14, 15. Wah, ini udah pro banget. Bang Jupu udah lama gak main soalnya ya. Oke, sekarang Bang Jupu mau coba ambil questnya dulu. Di sini kita mau ngomong sama B-Bear. Ini beruang-beruang lebah ini ya. Well, wouldn't you know? It's me, B-Bear, the magical gift-giving Aniday Bear, here to celebrate the most wonderful time of the year. This month, a joyful season of snow, gifts, and most of all, bees. Aduh, ini panjang banget. Ini kita klik-klik aja nih. Sampai besok pagi Bang Cupu record kalau bacanya pelan-pelan ya. Oke, kita udah ngambil quest-nya. Dan quest-nya Bang Cupu itu masuknya kemana ya? Wah, Bang Cupu udah lama nggak main jadi lupa. Di sini ada shop, terus di sini ada quest. Oh, ini dia questnya kita ya. Di sini Bang Jupu punya beberapa quest yang belum Bang Jupu selesain. Ada Mountain Mandarin, ada 7 to 7, Bringing on Business, ada Kingdom Collection. Kita mau selesain yang mana dulu nih guys? Kayaknya yang mau selesai itu yang Kingdom Collection ini ya. Sekarang Bang Jupu katanya suruh collect 35.000 pollen dari Mushroom Field. Oke, kita harus ke tempatnya jamur. Mushroom Field itu di sebelah sini kayaknya guys. Oh, kita bakal kumpulin dulu ini ya pollen-pollennya. Nanti kita mau bikin madu guys. Wow, ini siapa guys? Ini ternyata ada mesin. Belum-belum Bang Jupu langsung dideketin sama serangga. Oke, Bang Jupu bakal kumpulin dulu ini ya guys. Serbuk sarinya kita bakal kumpulin. Dan di sini ternyata banyak sekali hadiahnya. Bang Jupu ambil dulu hadiahnya ya. Asik banget ini. Kita bakal selesaiin quest kita guys. Ngomong-ngomong ini questnya ngomong sama siapa ya? Bang Jupu lupa. Katanya kita harus ngomong sama Science Bear. Apakah di atas sini? Kita coba lihat ya. Ini siapa nih namanya nih? Coba Bang Jupu lihat ini. Siapa nih namanya? Ternyata ini yang namanya Science Bear guys. Oke, kita bakal laporan sama dia ya. Kalau kita udah selesaiin quest dia. Mantap sekali. Kita bakal dapat hadiah guys. Langsung dapat 90.000 madu ya. Bang Jupu mau ngambil lagi quest dari dia. Kita bisa ngasih hadiah ke Science Bear atau kita mau ngomong sama Science Bear? Oke, Bang Jupu mau kasih hadiah deh. Kita kasih hadiah ya. Moga-moga Bang Jupu dikasih hadiah yang bagus juga guys. Mantap sekali. Kita dapat apa itu guys? Bang Jupu nggak tahu. Pokoknya kita kasih aja sama dia ya. Oke, sekarang Bang Jupu mau minta quest sama dia ya. Di sini kita harus ngomong sama B-Bear. B-Bear itu dia kayaknya di bagian bawah deh. Kita mau ke bawah ya guys. Itu dia beruang yang mirip sama lebah. Wah, ini apa nih guys? Wah, di sini ternyata masih banyak serangga-serangga jahat ya. Padahal Bang Jupu udah tinggalin game ini setahun lebih, tapi mereka masih aja gangguin di sini, guys. Nah, ini dia. Kita mau laporan sama B-Bear, guys. Oke, kita mau laporan kalau questnya udah selesai dan kita dapat hadiah yang sangat banyak sekali, guys. Sekarang kita mau pinta quest lagi ya. Hello there. Mountain Mandarin.
Kita harus collect 275.000 pollen from Rosefield. Kita harus ke ladang bunga rose ya, bunga mawar ya. Sebelah mana ya bunga mawar ya? Bang Cupu lupa, guys. Kita harus ke ladang mawar, guys. Di sini, sini. Nah, ini guys, itu dia. Kalian bisa lihat ya, ada bunga mawar yang gede-gede banget dan kita bakal turun ke sini, guys. Wup. Oke, kita kumpulin di sini, guys. Mantap sekali. Ternyata di sini ada kalajengking merah. Langsung aja dipatok sama lebah-lebahnya Bang Cupu itu, mereka nakal banget itu ya. Mau nyengat Bang Cupu, belum tahu kalau Bang Cupu ini bos lebah dan lebahnya itu sangat-sangat keren sekali, guys. Oke, kita bakal ambil dulu ini ya, pollen dari Rosefield. Nanti kalau udah kita bakal selesaiin quest selanjutnya itu, kita butuh cactus field sama pineapple, guys. Kita ambil ini, bonus-bonusnya banyak sekali, guys. Mantap banget ini ya, kita ambil bonus-bonusnya. Wow, Bang Cupu ternyata transformasi menjadi beruang, guys. Mantap ini ya. Oke, sekarang udah selesai kita mengumpulkan rose fieldnya. Sekarang kita mau ke kaktus. Kaktus itu di bagian atas. Kita bakal naik ke atas lagi ya. Kalau nggak salah di kaktus itu ada penunggunya juga, guys. Penunggunya itu serigala atau apa ya? Penunggunya serigala, guys. Itu bakal disengat sama lebahnya Bang Cupu tuh. Sengat aja tuh serigalanya ya. Sengat aja tuh sampai meninggal dia. Oke, disengat banyak banget yang keroyok dia, guys. Dan dia mengletoy langsung, guys. Kita ambil lagi ini. Kita kumpulin ya pollen dari cactus fieldnya, guys. Mantap banget ini. Nah, questnya udah selesai, guys. Sekarang Bang Cupu mau lanjut cari ke kandang. Ke kandang lagi. Ke ladang maksudnya. Ke ladang malah jadi ke kandang ya. Kandangnya mah di bawah sana. Kita mau cari pineapple, guys. Pineapple itu di sebelah mana ya? Duh, ini Bang Cupu sih udah lama nggak ngeliat nih. Jadi lupa semua kan. Di sini kayaknya, guys. Iya, guys, di sini, guys. Di sini kalau nggak salah yang jaga belalang sembah ya. Bener nggak sih? Iya, guys, ternyata bener, guys. Namanya mantis ini, guys. Belalang sembahnya bakal disengat itu ya. Sama lebah-lebahnya Bang Cupu, sengat aja tuh. Kita ambil nih polen-polennya ya. Wow, sekarang kita udah dapat 56.000, tapi kita harus kumpulin 275.000, guys. Oke. Kita bakal kumpulin dengan sangat cepat ya, karena ini senjatanya Bang Cupu buat ngumpulin polnya ini udah sangat keren. Tapi kayaknya kita bisa upgrade ke senjata-senjata yang lebih terbaru ya. Kita selesaiin dulu tapi ini questnya nih. Nah, Bang Cupu berubah menjadi beruang hitam. Kita bakal ambil ini polen-polennya nih. Kita kumpulin semua, guys. Sedikit lagi ya, kita bakal selesaiin questnya. Hap. Kita kumpulin semua dan kita selesaiin questnya, guys. Good job. Oke, kita mau laporan dulu sama Black Bear dan kita ambil hadiahnya. Rewardnya kita dapat 500.000 madu, guys. Jadi total madu kita udah ada 4 juta. Mantep banget ini ya. Sekalian kita ambil questnya lagi deh ya. Sekarang kita mau bikin madu kita dulu, guys. Karena pollen kita udah mau penuh nih, guys. Udah penuh malah ya. Oke, Bang Cupu bakal proses dulu ini madunya di sini. Ini kayaknya kita harus joget-joget TikTok dulu di sini, guys. Kalau mau proses madunya, guys. Nah, itu ya. Ternyata joget TikTok dulu tuh lebah-lebah kita, guys. Kita mau abisin dulu nih polen-polen kita ya. Dan madunya Bang Cupu bertambah banyak. Jadi kita bisa upgrade peralatan kita, guys. Keren banget ini ya. Nah, udah selesai. Sekarang Bang Cupu mau coba netesin nih, guys. Kemarin tuh netesinnya tuh gimana ya? Bang Cupu punya telur nggak sih di sini? Mana telurnya Bang Cupu ya? Nggak ada, Bang Cupu nggak punya telur, guys. Kayaknya harus beli dulu ya. Nanti aja deh Bang Cupu mau lihat peralatan dulu. Coba ya. Ke sebelah sana itu ada HQ. Kayaknya kita coba ke HQ dulu ya. Bang Cupu mau jalan-jalan ke HQ. Ini apa, guys? Bang Cupu kayaknya ada event juga nih. Masih sisa 31 hari tuh kayaknya ya. Tapi Bang Cupu nggak tahu itu eventnya apa. Bang Cupu cuman iseng-iseng doang sih ngeliat-ngeliat updatean baru di Biswarm Simulator.
Tapi kalau kalian banyak yang suka sama game ini, mungkin nanti kedepannya kita bikin seriesnya lagi ya guys. Coba kita masuk sini ya. Wow guys, ini keren-keren guys. Ini apa guys? Wow, di sini ternyata harganya mahal-mahal guys. Ini kayaknya peralatan baru guys. Iya guys, ini peralatan baru, harganya 1.100.000. Buat yang ini kita belum bisa beli karena kita harus beli yang ini dulu kayaknya. Ya udah Bang Cupu, beli yang ini ya. Kita udah punya dan kita udah pakai. Itu fungsinya buat apa guys? Coba Bang Cupu lihat. Itu ditaruh di mana guys? Bang Cupu nggak tahu, tadi udah kita beli-beli aja sih. Ya udah, yang penting kita udah beli. Dan di sini apa guys? Ini kayaknya kita belum bisa masuk ke sini guys. Kita belum boleh masuk guys. Ini ada blender. Oh, di sini sekarang kita bisa bikin barang baru ya. Oke, Bang Cupu bikin. Itu fungsinya buat apa? Oh, kita tunggu ini. Namanya Blue Extract. Coba Bang Cupu speed. Nah, udah selesai tuh. Itu tadi itemnya dipakai buat apa ya? Coba Bang Cupu lihat ya. Nah, ini dia guys. Blue Extract itu 1,25 Blue Pollen for 10 minutes. Oh, itu kayak potion gitu ya guys. Kita bisa bikin potion sekarang. Jadi potionnya itu kita pakai nanti kita bakal nambah stat kita ya. Oke, mantap. Sekarang Bang Cupu mau coba ke bawah sini. Kita mau lihat peralatan-peralatan baru yang Bang Cupu belum punya, guys. Keren banget ini. Wah, ini ada topinya. Ada api-apinya gitu dong. Coba Bang Cupu mau lihat ya. Ini Bang Cupu kayaknya udah beli yang paling keren yang Bang Cupu bisa beli ya. Ini beberapa Bang Cupu nggak bisa beli. Kenapa ya, guys? Kalian yang main game ini coba kalian komen di bawah, guys. Kenapa Bang Cupu nggak bisa beli item-item ini, guys? Ya udah, kalau gitu Bang Cupu mau pergi aja. Kita mau coba jalan-jalan. Ini apa ini? Kita bisa masuk portal. Kita teleport ke sini sekarang, guys. Wah, keren banget ya. Kita bisa teleport-teleport kayak gini, guys. Oke, Bang Cupu mau coba ke sini. Ini buat apa ya? The snow machine is missing some integral part. Oh, ini kayak quest gitu ya, guys. Kita harus selesaiin questnya. Baru kita bisa hidupin ini, guys, mesinnya, guys. Oke. Ini apa nih, guys? Bang Cupu mau ambil dulu nih. Up. Ah, lumayan. Kita dapat royal jelly. Haha, mantap. Ini kita mau ambil juga questnya ya. Oke, sekarang Bang Cupu mau coba quest lagi deh. Kita mau selesaiin quest yang mana nih ya? Wah, ini kayaknya belum dikerjain semua nih. Yang mana nih yang mau selesai nih? Scorpion Salad. Kita harus ngalahin 12 scorpion. Scorpion itu kayaknya tadi tempatnya itu di ladang mawar kalau nggak salah ya. Bang Cupu bakal ke ladang mawar deh. Oke, ini kayaknya gamenya masih banyak yang main ya guys. Siapa dari kalian yang masih main game ini guys? Coba kalian komen di bawah guys. Ini gamenya sebenarnya udah lama banget. Bang Cupu awal-awal bikin video di YouTube udah main game ini guys. Ini Bang Cupu pakai karakter lamanya Bang Cupu karena Bang Cupu males ngulang dari awal. Ya udah kalau gitu kita kumpulin aja di sini ya. Sekalian nunggu ini nih. Mana ini? Spider-nya mana nih, woi? Keluar, woi. Oh, bukan spider. Kalajengking, guys. Oke, kita bakal ambil dulu ini pollen-pollennya. Sekarang kita mau coba yang mana nih mau selesai ya. Coba dilihat dulu deh questnya. Belum ada yang mau selesai guys. Udah kita kumpulin dulu deh ini pollen-pollennya sampai 600.000. Terus kita mau pakai snowflake. Snowflake, Bang Cupu punya nggak ya snowflake? Coba kita lihat snowflake. Gak punya snowflake. Oh ada guys, ada guys. Kita bakal pakai snowflake kita guys. Kita taruh di slot sini. Nah, oke, ternyata kita udah pakai snowflake. Efeknya apa itu snowflake ya? Bang Cupu pakai buat selesaiin quest doang sih. Coba kita lihat quest kita ya. Nah, yang tadi minta pakai snowflake udah selesai. Terus kita katanya suruh ngalahin 3 ladybug. Wah, ladybug itu yang di bawah ya, guys. Ladybug itu kalau nggak salah kutu merah itu ya. Kita selesaiin dulu deh di sini. Polanya udah kekumpul belum? Oh, polanya udah selesai guys. Berarti kita mau ke bawah ya. Kita mau coba cari ladybug. Di sini ada nggak nih ladybug? Hey, mana ladybugnya? Nggak ada guys. Di sini nggak ada guys. Coba yang sini ya. Ladybug. Wah, ini dia. Ini dia ladybugnya guys. Bakal langsung disengat sama lebah-lebah kita guys.
Mantap banget. Kita udah kalahin beberapa itu tadi ya, ladybug-nya ya. Tapi masih kurang, guys. Masih kurang dong. Kita harus kalahin lagi ladybug-nya supaya bisa selesai nih quest-nya, guys. Oke, kita kumpulin dulu ini pollen-pollennya. Nah, sekarang kita mau selesaiin quest yang mana lagi nih ya? Kita masih kurang 2 lagi ladybug-nya. Terus kita mau kumpulin 7.500 blue pollen. Coba kita kumpulin di sini ya, siapa tahu dapat. Oh iya, di sini bisa dapat, guys. Kita bakal kumpulin yang di sini ya. Ini kita random aja, guys, mainnya ya, guys. Karena Bang Cupu udah lama nggak main, jadi sambil nginget-nginget cara main game ini, guys. Oke, blue pollennya udah terkumpul 2.000, tapi kita butuhnya 7.500, guys. Kita lihat di sini pollen kita totalnya udah 212.000, guys. Kita bakal kumpulin, nanti kita bikin madu kita, guys. Siapa dari kalian yang mau beli madu, guys? Beli sama Bang Cupu aja, guys. Karena Bang Cupu punya banyak nih madunya nih. Oke, sekarang Bang Cupu mau proses dulu deh. Bang Cupu mau proses nih ya. Kita bakal bikin madunya nih. Nah, itu pada joget TikTok semua ya, leba-lebanya Bang Cupu ya. Mantap sekali. Nah, itu madu kita bertambah jadi 3.500, guys. Dan polennya juga udah mau habis, guys. Mantap. Ayo, semangat, semangat, semangat. Proses semua itu ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, kita udah selesai dan kita dapat 3.669.000 madu, guys. Ya udah deh, guys, mungkin segini dulu ya video kali ini. Bang Cupu main Biswam Simulator, ternyata gamenya tambah keren kesininya karena update-nya juga Bang Cupu banyak yang belum tahu. Kalau kalian suka dengan game ini, boleh kasih like yang banyak di video ini ya. Kalau kalian mau main game ini juga, Bang Cupu bakal taruh link gamenya di deskripsi video di bawah. Jadi pastikan kalian baca deskripsi videonya ya. Thank you banget udah nonton sampai, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.